Kita juga sebenarnya memberi tahu kepada masyarakat bahawa kita kena sentiasa prihatin kepada yang kurang bernasib baik, insyaAllah. Dan ini merupakan satu proses program prihatin kita, program ziarah Finas Prihatin. So saya rasa program prihatin ni actually bagus sebab untuk dia dapat bantu memberi semangat tau balik. So serba sedikit sebenarnya bila orang datang visit, yalah ayah sakit kan. So dia serba sedikit sebenarnya membantu dia, itulah memberi semangat lah dia. So get the aura positif tu daripada orang tu, and then so that dia tak rasa alone. Alhamdulillah, saya pun tak sangka lah apa pihak Finas boleh datang ramai-ramai macam ni. Saya sungguh terharu sekali lah dengan apa prihatinan pihak-pihak Finas, seniman dan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak Finas kerana datang, sudi datang berjumpa dengan saya. Yang selama ini saya menganggapkan yang saya ini dah terabai. Jadi saya amat berbanggalah dan terima kasih banyak-banyak di atas kedatangan tuan-tuan semua. Memang baguslah buat macam ni kan, macam mengenang balik apa ni, kawan-kawan yang lama, yang macam abang ni kan, yang stroke. Mungkin dia pun rasa happy kan, happy bila datang, kawan-kawan datang, kawan-kawan production. Dia sangat baguslah bagi saya. Okay, sebenarnya ziarah Finas ni sepatutnya dah diadakan sebelum ni. Pengerusi kita, dia punya prihatin, dia lebih mendekatkan diri dia kepada industri dan juga penggiat-penggiat. Saya harapan saya sebenarnya, jadi nampak ada feedback, ada respon. Saya amat bangga dan saya amat gembira kerana kebajikan ini diteruskan dan kita buat bukan saja dari sudut golongan artis saja, malah seluruh penggiat seni, terutama sekali kru, pengarah dan sebagainya, mendapat perhatian pihak Finas dalam sudut kebajikan ini. Hubungan erat antara pemain industri dan Finas itu terserlah nampak kan. Jadi itu sesuatu yang membanggakan pihak yang kita ziarahi itu. Merasa bangga.